Sahabat Harmoni, salam harmoni. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Kali ini saya akan sharing tentang kebahagiaan. Kita tentunya semua mencari tentang apa itu bahagia dan bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan. Ada satu pepatah Arab menarik terkait dengan kebahagiaan. Idza ma kunta dzakal bin qanu antaw malikud dunya sawa. Kalau hati kita merasa puas, kalau hati kita merasa bersyukur, maka tidak ada bedanya kita dengan seluruh raja-raja yang ada di seluruh dunia. Artinya apa? Kebahagiaan itu hahuna. Kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Lantas bagaimana kita berbahagia, lantas bagaimana hati kita bisa berbahagia? Bahagia tentunya apa yang ada dalam hati, kepuasan dalam diri kita dituangkan dalam perkataan dan perbuatan serta pikiran kita. Tidak mungkin hati kita berbahagia kalau perkataan, tindakan, dan pikiran kita tidak berbahagia. Untuk itu, mari selalu jaga konsistensi kita dalam menjaga kebahagiaan hati kita, kepuasan hati kita, dan salah satu hal yang utama kita lakukan adalah kita harus selalu bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Syukur itulah akan membuat hati kita merasa puas, tindakan kita merasa bahagia, dan seluruh diri kita bisa selalu merasakan bagaimana indahnya kebahagiaan. Selamat menempuh kebahagiaan, salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.